mana lagi tapak terbesar kita perlu bina? Kita kena beralih kepada teknologi baru dan juga perlu mengurang sampah. Kalau kita tak kutip satu hari, dua hari atau tak mengikut jadual, taklah bau busuk, tempat pun dah jadi kotor. Tanggungjawab jaga kebersihan, bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Semua rakyat Malaysia patut jaga kebersihan untuk memastikan bahawa sampah ini boleh diasingkan, dikitar semula dan tidak dibuang di tapak. Siapa yang hantar mesej ni? Di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah adalah satu masalah universal. Ia ada di mana-mana sahaja. Persoalan, sampah adalah masalah yang tidak akan ada penyelesaiannya. Pada hakikatnya, sudah banyak bahan tulisan dan usaha-usaha dilakukan oleh pelbagai pihak di seluruh pelosok dunia dengan tujuan untuk mewujudkan kesedaran tentang impak pembuangan sampah merata-rata. Jika sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab seperti ini berterusan, tidak mustahil satu hari nanti kita akan dikenali sebagai negara sampah. Walaupun bunyinya agak keterlaluan, tetapi sikap degil kita menunjukkan tidak mustahil perkara ini akan berlaku andai tidak ditangani dengan betul dari sekarang. Jadi, marilah kita bersama-sama berganding bahu bagi menjaga kebersihan dan kelestarian alam ini. Ayuh, jangan tunggu lagi. Sipar sampah, alam sekitar indah, negara mewah. Jangan membuang sampah. Jagalah kebersihan di lingkunganmu.